الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا منافع في علوم في دارنا آمين والمفرد الجميل فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقل والمفرد الجميل dan خبر مفرد yang jamid farigun yaitu kosong daripada domir wa in yustaqqa dan jika dimustakan artinya jika dia itu khobarnya dari isi mustaq fahuwa zu domirin maka dia ada domir mustaqin yang tersembunyi. Kita ini bicara tentang khobar. Kemarin sudah kita bicara tentang khobar jumlah. Ya, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Khobar jumlah kemarin sudah kita bicarakan, ya. Ya. Kemarin sudah kita bicarakan tentang khobar jumlah. Ya. Ya, harus ada robitnya, ada yang mengikat atau ada hawiyahnya yang mengikat. Jadi sudah kita bicara tentang khobar jumlah. Nah sekarang ini khobar mufrad. Nah khobar mufrad terbagi dua, ada yang jamid, ada yang mustaq. Nah, yang jamid itu dia tidak pakai domir. Kosong dari domir, farighun, kosong dari domir. Dan jika dia itu dari khobar mustaq, ya, khobarnya itu pakai isim mustaq, seperti isim fa'il, ya, isim maf'ul, maka dia nanti perlu ada domir di situ. Isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musamma bismil fa'il, isim tabdil. Wal mufradu irobnya jadi mubtada, al-jamidu menjadi sifat tona'at mufradu, farigun khobar wa in yustaqo in syartiyah yustaqo fil mudari mabni lil majhul. Nah ibu failnya ya. Dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa ya. Dhamir mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ala mufradu. Fa'uwa fa'ni jawab syarat in. Ya, jawab syarat in. Huwa mubtada. Zu domirin itu menjadi khobar huwa, jumlah mubtada dan khobarnya menjadi jawab syarat in. In yustaqo. Mustaqin itu menjadi naatnya. Mustaqin ya, itu jadi naat bagi lapas domirin. Ini yustaqo, yustaqo itu ya, jadi dijazamkan sebenarnya karena fi'il mudhari ada masuk in syartiyah. Ya, tanda jazamnya sukun, tapi dibarisin patah. Yustaqo. Itu karena untuk terbebas takhalusan ya, daripada ketemu dua yang mati. Yustaq ya, yustaqo.
Ya. Dan juga karena supaya ringan, yustaqqa. Kalau mati yustaq berat. Taqaddamal kalamu fil khabari idza kana jumlatan. Telah terdahulu oleh pembicaraan tentang khabar apabila khabarnya jumlah. Nah, kemarin sudah kita bicara tentang khabar jumlah, yang di mana khabar jumlah itu mesti ada rabit yang mengikat ya, antara khabar dan mubtada. Ya, harus ada tuh. Atau ada hawiyahnya. Ya, ada juga yang enggak mengikat ya. Ya. Tapi itu ada, tapi jarang itu. Biasanya adalah ada yang mengikatnya. Wa amal mufradu, dan adapun khabar yang mufrad, fa imma ayyakuna jamidan. Maka ada kalanya bahwa dia itu jamid, au mustaqon, atau dia mustaq. Jadi isim mustaq maksudnya. Jadi diambil daripada isim mustaq. Isim mustaq apa aja? Entar dibilangin sini. Itu isim fa'il, isim maf'ul, ya. Sifat musyabah bismil fa'il, isim tafdil, isim mustaq. Fa in kana jamidan, maka jika dia itu jamid, fa dzakara musannifu, maka musannif menyebutkan annahu, akan bahwasannya ya khabar yang dari diambil dari isim jamid farighun, kosong min ad-dhamir, daripada dhamir ya isim jamid ya. Nah seumpama Zainun akhuka. Ya. Bermula Zaid yaitu saudara engkau. Ini namanya kosong dari isim dhamir. Karena aku ini dia termasuk isim apa namanya? Isim apa? Hah? Asmaul khamsa. Dia juga termasuk isim jamid. Kenapa jamid? Karena ngomongnya kagak jelas nih. Karena nggak ada akar kata tuh, yang udah tinggi lupa dah. Yang kelas satu yang jawab. Karena nggak ada akar katanya jamid. Ya, aku napa mufradnya? Apa akar katanya? Nggak, emang dia. Emang dia udah akar katanya. Jadi khabar ada dua. Ada diambil dari isim jamid, ada diambil dari isim mustaq. Kalau yang diambil dari isim jamid, ya itu enggak ada domirnya, ya enggak mengandung domir, kosong, farigun. Kalau diambil dari isim mustaq apa itu? Isim fa'il, ya isim maf'ul, ya isim musabbab bismil fa'il, isim tafdil itu. Mustaq. Kalau dia ada domir yang tersembunyi, mustaqin. Mazhab al-Kisa'i, tapi ada aja yang berbeda. Berpendapat Imam Kisa'i ini, orang Imam Kisa'i ini orang besar juga dalam nahu. Warumani, wa jama'atun, satu jama' ila anna, kepada bahwasanya dia ya tahmal domir, kata beliau, mengandung dia akan domir. Wa taqdiru indahum, takdir menurut mereka Zaidun akhuka huwa. Nah, gitu. Jadi ada huwa. Zainun akhuka huwa. Ya. Zainun akhuka huwa. Jadi isim dhamirnya mana? Huwa. Nah, katanya begitu. Wa ammal basriyuna, adapun ulama Basra, faqalu, maka mereka berkata, imma ayyakunal jami'u mutanaminan makna al-mustaqi aula. Wa in tadamana ma'nahu nahu Zaidun Asadun aw Suja'un ta'ammala dhamira, wa in lam yataman ma'nahu lam yatahammal dhamira kama musila. Nah, beda lagi nih. Adapun ulama Basra, maka mereka berkata Irak Basra. Maka mereka berkata imma ada kalanya ayyakuna jami'u. Ya. Ayyakuna jamidu. Ya. Jamidu ya. Ya. Ini tulisannya jami'u lagi nih. Jamidu ya. Saya tulisannya jami'u. Enggak masuk nih.
adakannya bahwa adalah isim jamid, ya, mutadaminan. Mereka berkata nih, kata orang Basra, ada kalanya, jadi ada kalau ada tafsir berarti bahwa adalah ada kalanya bahwa isim jamid itu mengandung makna mustaq atau tidak. Fa in tadammana, ya. Jadi ada kalanya bahwa isim jamid itu mengandung makna mustaq atau tidak. Jadi isim jamid itu bisa mengandung makna mustaq, ada juga kagak mengandung. Ya. Ya, isim jamid itu ada mengandung makna mustaq jamid. Ada yang enggak mengandung. Ya. Jadi ada yang mengandung, ada yang kagak mengandung, kayak orang juga ya. Iya. Memang ada ya. Isim jamid itu maknanya sifat. Ada isim jamid maknanya sifat. Ya. Seperti akun itu maknanya sifat. Adlun itu maknanya sifat. Ini jamid padahal. Masdar dari sulasil mujarrad itu jamid. Ya. Tapi kalau masdar dari sulasil masjid itu enggak jamin. Tuh masdar ada yang maknanya sifat. Sifat itu isim mustaq. Nah itu. Namanya juga ulama ya, pintar-pintar ya. Ilmu apa saja itu ada perbedaan pendapat, maka kita hormati perbedaan. Fa in tadammana ma'nahu, maka jika adalah di itu mengandung maknanya, ya, mengandung makna mustaq, nah seumpama Zaidun Asadun, bermula Zaid itu Asadun. Nah ini pelajaran kemarin nih, namanya tasbih apa? Tasbih lupa, tasbih lupa. Enggak ada tasbih lupa. Tasbih apa? Mu'akkad. Lawanannya tasbih mursal. Iya. Ini lawanannya tasbih mursal. Inilah tasbih yang paling balik. Mu'akkad, ya, enggak pakai adat tasbih, enggak pakai wajah sibih. Ya. Zaidun Asadun, Zaid singa. Gitu. Atau ditanya, awas singa datang. Itu namanya tasbih mu'akkad. Ais suja'un. Ini wajah sibihnya adalah suja'. Ini wajah sibihnya. Wajah tasbihnya ini suja'. Gagah. Tahammala dhamira, maka dia mengandung akan dhamir dia. Nah, kalau yang begini nih katanya nih. Nah, ini berarti mengandung dhamir. Yang gagah. Zaid macan. Karena ada takdirnya. Sifatnya itu kayak macan. Apa sifatnya kayak macan, apa singa. Suja, yang gagah, yang gagah. Wa in lam yatadamman ma'nahu, dan jika tidak mengandung ya akan maknanya, mana ja, mana mustaq, lam yata'ammalid dhamira, maka tidak mengandung ya akan dhamir, kama mustila, sebagaimana yang telah dimisalkan. Enggak mengandung dia akan dhamir, enggak mengandung dhamir. Ya. Dia enggak mengandung dhamir, sebagaimana tadi ada misalnya. Jadi ada dua ulama yang berbeda. Pendapat yang pertama itu pendapat musannif. Dua berbeda, ya, yaitu Imam Kisai dan Imam Kisai, ya, Imam Kisai Rumani. Yang pertama Imam Kisai Rumani dan satu jamaah yang lainnya, ya, bahwasanya mengandung dhamir, tapi ditakdirkan. Pendapat yang kedua ulama Basrah. Jadi banyak juga yang berbeda nih pendapatnya. Ulama Basrah. Ulama Basrah mengatakan isim mustaq itu ada yang isim jamid itu ada yang isim jamid itu ya ada yang mengandung dhamir, isim jamid itu ada yang ya ada mengandung makna mustaq, ada yang tidak mengandung makna mustaq.
Wa in kana mustaqan, ya, fa dzakara musannifu annahu yahtamilu dhamira nahu zaidun qa'imun ay huwa ada idza lam yarfa zahiran. Dan jika dia itu mustaq, maka menyebutkan oleh musannif bahwasanya dia mengandung dhamir. Ya, jelas kalau ini mah, kalau dia mustaq mengandung dhamir. Langsung bama zaidun qa'imun, ya, bermula zaid yaitu yang berdiri, ya, zaid itu berdiri. Ai huwa, nah, ada huwa nih, jadi mengandung dhamir huwa. Kita apalan, kita ingat apalan kita, ya, yang masih yang kelas 1 masih hangat itu, ya, ya, huwa qa'imun, huma qa'hum. Berarti begitu terus, berarti itu isim fa'il mengandung dhamir, ada dhamir di situ gitu, itu mustaq, itu namanya mustaq. Iya, iya, itu mengandung dhamir dia, isim mustaq. Isim mustaq tadi apa aja? Isim fa'il, isim maf'ul, isim musabab bismil fa'il, dan ya isim tabdil. Hadza idza lam yarfa zahiran, ini apabila tidak merupakan isim zahir, tidak merupakan isim zahir, ya. Nah, ini apabila tidak merupakan isim zahir, ya. Siapa tuh? Isim mustaq. Jadi nanti ada isim mustaq yang merupakan isim zahir. Wa adal hukmu innama huwa al-mustaq jari majral fi'li kasmil fa'ili wasmil maf'uli wassifatil musyaba'ati wasmil tabdili. Wa adal hukmu, dan ini hukum, imma ada kalanya wal mustaq huwa al-mustaq jari. Ada kalanya dia itu bagi mustaq yang berjalan majral fi'li, di tempat jalan fi'il. Ya. Ini hukum hanya saja itu bagi mustaq yang berjalan di tempat jalan fi'il. Nih, yang isim mustaq, dia berjalan di tempat jalan fi'il. Tidak merupakan isim zahir, seperti isim fa'il, seperti isim maf'ul, isim musabab bismil fa'il, isim tabdil. Ya. Nah, dia ini tidak merupakan isim zahir. Nah, dia itu seperti, ya, dia berjalan di tempat fi'il, ya. Mustaq yang berjalan di tempat fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul. Dia enggak merupakan isim zahir. Amma ma laisa jarian majrul fi'li minal mustaqati fala yatamahalu dhamiran. Adapun sesuatu yang tidak berjalan di tempat jalan fi'il daripada segala yang mustaq, segala yang mustaq, maka dia tidak mengandung dhamir. Jadi dia mustaq juga tapi enggak mengandung dhamir. Ya. Walalika, dan bukan itu ka asma'il alat, seperti isim-isim alat. Ya, isim alat. Nah, seumpama miftahun. Miftah. Fa innahu mustaqun minal fatih. Dia mustaq dari fatih. Ya. Akar kata miftah adalah al-fath. Wala yatahammalu dhamiran, dia tidak mengandung akan dhamir. Fa idza qulta, maka apabila engkau katakan hadza miftahun, ini miftah. Fa innahu mustaqun, ini kunci, anak kunci, ini kunci. Fa innahu mustaqun minal fath, maka dia itu mustaq dari fathah. Wala yatahammalu dhamiran, dan dia tidak mengandung dhamir.
Fa iza qulta, maka apabila engkau katakan hadza miftahun, ini miftah, lam yakun fi dhamirin, maka tidak ada padanya dhamir. Wa kadzalika ma kana ala sigati maf'al, apa yang ada atas sigat maf'al, wa qusina bi zamanu, dan dimaksudkan dengan akan zaman, au makan atau makan, tempat. Kamarma, seperti marma, fa'inna mustaqun minar ramyi, maka mustaq itu daripada ramyi. Wala yatamal damiran, maka dia tidak mengandung damir. Fa'izakulta, maka apabila engkau katakan, haza marma zaidin, ini tempat lontar zaid. Turidu makana ramyi, engkau kehendaki akan tempat melontarnya, au zamana ramyi atau masa melontarnya, ka'anal khobar mustaqan. Adalah khabarnya itu mustaq, wala dhamir api, enggak ada dhamir padanya. Wa innama yatahamal mustaq jari majrur fi'li dhamira idza lam yarfa za'ilan. Hanya saja mengandung isim yang mustaq yang berjalan di tempat jalan fi'il, ya, di tempat jalan fi'il, ya, akan dhamir apabila dia merupakan isim zahir, izalam, apabila tidak merupakan isim zahir, izalam yarfa zahiran. Fa in rafa'ahu, maka jika dia merupakan, lam yatahammal dhamiran, maka jika dia merupakan isim dhamir, maka dia tidak mengandung dhamir. Ya, jadi jika dia merupakan, dia tidak mengandung dhamir. Jika dia merupakan, maka dia tidak mengandung domir. Mazalikan mikan itu, nau sumpama Zaidun qa'imun gulamahu. Bermula Zaid, yaitu yang berdiri budaknya, dua budaknya. Fagulamahu, maka lafaz gulamahu marfu'un itu dirupakan bi qa'imun, dengan lafaz qa'imun. Fala yatahammalu domiran, maka dia tidak mengandung domir itu. Jadi, yang mustaq, yang berjalan di tempat fi'il, ya, akan domir apabila dia tidak merupakan isim zohir. Maka jika dia merupakan, maka dia tidak mengandung domir. Seperti Zaidun qa'imun gulamahu, maka lapas gulamahu diropakan dengan qa'imun gulamahu diropakan dengan qa'imun, maka dia tidak mengandung domir. Wahasilu mazukira, kesimpulan apa yang disebutkan, annal jamida, bahwasanya yang jamid, isim jamid, ya, yatahammalu dhamira mutlakon, dia mengandung dhamir secara mutlak, indal kufiyin, menurut ulama Kufah, mengandung dhamir secara mutlak menurut ulama Kufah, isim jamid. Wala yatahammalu dhamiran indal basriyin, dan tidak mengandung dhamir menurut ulama Basra. Illa, kecuali in uwila bimustaqin, kecuali ditakwil dengan mustaq. Ini perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat. Wa anal mustaq, kok dan hanya saja mustaq, innama yatahmal dhamira, hanya saja mengandung dia akan dhamir mustaq. Iza lam yarfa zahiran, apabila tidak merupakan isim zahir. Wa kana jarian, dan adalah dia berjalan majrur fi'il, di tempat jalan fi'il. Nah, seumpama Zaidun muntalikun, haza ini huwa, dia itu. Fa in lam yakun jarian, maka jika dia tidak mengandung, tidak berjalan majrur fi'il, di tempat jalan fi'il, lam yatahammal syai'an, maka dia tidak mengandung sesuatu pun. Nah, seumpama azam miftaun, azam marma Zaidin. Nah, yang sederhananya kita paham ini adalah khobar itu khobar yang mufrad, ya, isi daripada bait syair tadi, ya, khobar mufrad, ada yang jamid, ada yang mustaq. Ini paham ini. Oh, tadi semua itu kita bingung kali itu, ya. Ada ulama begini, ada ulama begitu. Pusing kita. Ah, kita ambil yang apa yang diberikan, apa yang dikatakan oleh beliau saja nih, Ibnu Aqil, Ibnu Malik, ya, Imam Ibnu Malik, apa
khobar mufrad ya, terbagi dua. Ada yang dari isim jamid, ada yang dari isim mustaq. Nah, isim jamid enggak perlu pakai domir. Isim mustaq pakai domir. Itu aja udah. Yang utamanya ribet tuh semua, dan ribet. Nah, jadi isi daripada bait syairnya begitu. Nanti mau jelasnya lagi tuh, baru dah kita beberkan lagi nih. Dasarnya aja tuh biar kita paham gitu. Ini kalau dasar aja kagak paham, gimana ntar pusing. Wallahu a'lam bishawab.